kita tuh lagi nyelamatin anak-anak kita sebenarnya udah jangan pacaran karena pacaran itu pasti yang datang adalah laki-laki mohon maaf laki-laki yang nggak bener laki-laki yang sudah buangan ibu-ibu tahu yang laki-laki harapin itu apa yang laki-laki harapin itu adalah fisik semua laki-laki itu harapannya fisik jelas dan kalau dia sudah dapat fisiknya itu perempuan sudah nggak ada harganya bagi dia makanya kalau ada laki-laki yang sudah siap dia nggak akan mau pacaran. Percuma ngapain pacaran kalau laki-lakinya siap. Kalau dia sudah siap, dia tinggal nyari istri dong.